semua. Bentar gua ketarik. Pala bang, bentar bang. Ya, gua ini ketarik bang. Alhamdulillah. Baik saja, saya tadi bersama Iriana telah melakukan pencoblosan dalam biru. Pemilihan presiden, wakil presiden, kemudian DPR RI, DPD RI, dan DPRD. Kota Jakarta. Ya, ini adalah pesta demokrasi. Bang, depan gua tangan, Bang. Kita berharap ini betul-betul menjadi pestanya rakyat dan juga berlangsung dengan jurdil, dengan luber, dan diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia dengan kegembiraan, karena ini ada pesta rakyat, pestanya rakyat, pesta demokrasi. Bang, Pak, yakin satu putaran enggak, Pak? Yakin satu putaran enggak, Pak? Kita tunggu bersama-sama. Kalau sudah selesai, dipersilakan ke bilik suara yang tersedia. Nah, setelah dari sini langsung kembali ke istana. Bogor apa Jakarta, Pak? Di mungkin di Jakarta, mungkin di Bogor. Bang, HP. Belum. Pak, harapan terhadap pelaksanaan pemilu gimana, Pak? Harapan pelaksanaan pemilu. Ya, pemilunya berjalan dengan lancar. Seluruh rakyat bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik. Dan semuanya berlangsung dengan jurdil, luber, dan aman, itu yang kita harapkan. Ya. Ya, semuanya kan ada mekanismenya. Kalau di lapangan ada kecurangan bisa dilaporkan ke Bawaslu. Kemudian kalau masih belum, ini kan ada gugatan lagi di MK. Saya kira mekanisme itu yang harus semuanya mengikuti. Ya. Terima kasih, Bapak. Pak, udah komunikasi Mas Gibran dan Mas Kaisang sebelumnya belum, Pak? Komunikasi dengan Mas Gibran atau doa? Doa. Bang, pala, topi hijau, topi hijau. Terima kasih, Bapak. Hari ini Mas Gibran, Pak. Pelangkan beras, Pak. Stok beras di Bulog masih cukup banyak. Ini hanya masalah misalnya distribusinya terganggu karena banjir di Demak kemarin, misalnya seperti itu. Kemudian juga beras baik yang medium maupun premium juga di Bulog selalu siap dan selalu ada stoknya, jadi tidak perlu dikhawatirkan. Terima kasih Pak. Saya Agin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.